Depan Layar Podcast. Podcast yang bakal nemenin kalian yang lagi ada di perjalanan pulang kantor mungkin, atau sekolah, atau kampus. Dimana dibalik suara ini ada satu cowok yang lagi ngomong sendiri di depan layar dengan mikrofonnya. So, get ready, karena cowok itu akan ngajak kalian ngobrol. Ya, meskipun didengar doang tapi gak dijawab, but it's okay, karena dia cowok yang cuma pengen nyeritain isi kepalanya. Daripada dipendam sendiri, siapa tahu kalian suka dengerinnya. So, without any further ado, welcome to Depan Layar Podcast. Okay, halo semuanya. Aduh, gue masih agak awkward sih, soalnya ini pertama kali sih gue bikin podcast gitu kan. Well, di episode pertama kali ini mungkin gak banyak-banyak sih, kayak ya paling cuma perkenalan doang ya, biar, karena kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi kalau kalian mau sayang sama gue, harus kenal. Karena kalau misalkan dengerin ini kan gak enak gitu, dengerin podcast tapi lo gak kenal orangnya, kayak apa ya, kayak lo dengerin, kayak lo lagi di dalam angkutan umum gitu ya, terus sebelah lo lagi ada yang cerita, terus kayak lo ngedengerin dia cerita gitu kan, kayak asik gitu. Jadi mending kenalan dulu lah ya. Oke, nama gue Joshua. Dan kenapa gue ngasih nama depan layar, karena gue tuh orangnya suka yang namanya melakukan segala sesuatu tuh depan layar, apapun itu. Let's say gue mau ngerjain apapun pasti di komputer atau di laptop, atau mungkin gue mau ngapain, banyak yang gue lakukan. Seperti gue belajar lewat YouTube pun gue mungkin lewat smartphone, gue lewat HP gue, atau ya pokoknya kayak gue bukan orang yang suka banget kayak keluar terus untuk hanya untuk belajar, karena gue menyadari kayak teknologi sekarang tuh di depan layar tuh lo bisa mendapatkan semuanya gitu kan. Nah, itulah kenapa gue menamai podcast ini tuh depan layar ya, karena dengan di depan layar doang gue bisa mendapatkan beberapa audiens yang dimana mereka tuh bakal mendengarkan gue cerita gitu. Gila gak sih? Iya kan? Sampai mana tadi? Gue lupa kan? Nah, oh ini apa? Dari nama ya tadi ya. Oke, okay. Itu yang tadi, nama podcastnya kenapa depan layar tadi alasannya. Yang kedua, wah abis itu gue bagian ceritain tentang kenapa gue memulai podcast ini. Sebenarnya ada beberapa alasan yang dimana gue bakal ceritain secara rinci lah ya, jadi biar kalian kenal gue banget gitu kan. Oke, okay. Yang pertama, kenapa gue mulai podcast ini? Karena yang pertama itu gue melihat industri podcast itu lagi berkembang. Sebenarnya podcast itu setelah gue membaca historinya gitu ya, sejarahnya, ternyata podcast tuh gue baru tahu loh. Podcast itu sebenarnya udah dari lama, dari sebelum 2010 lah, 2004, 2005 gitu. Yang dimana itu tuh ada singkatan dari iPod broadcast maybe atau apa gitu, gue agak lupa ya. Pokoknya itu tuh awalnya emang bener-bener di kayak dikhususkan untuk seseorang yang memiliki iPod gitu, iPodnya Apple tau kan. Nah, cuman dari zaman itu tuh nggak terlalu booming lah istilahnya. Terus mulai booming lagi ketika Spotify muncul. Tapi yang di booming tuh lebih di Amerika kalau gak salah, di Amerika gitu. Dan abis itu di Indonesia tuh belum terlalu booming, karena waktu itu tuh gue sempat bentar, siapa yang ngomong gue lupa. Cuman dia tuh bilang gini, kalau misalkan di podcast di Indonesia sebelum tahun 2018 kalau gak salah, podcast di Indonesia tuh gak terlalu booming, karena lu mau bikin podcast itu tuh membutuhkan biaya untuk nguploadnya dulu itu. Kayak gue gak terlalu ngerti sih, cuma katanya lu harus bayar gitu kalau untuk membuat sebuah podcast. Ya orang Indonesia siapa yang mau bayar ya gak sih, kayak gak tahu aja gitu kan.
Alhasil muncullah Anchor. Anchor tahu kan? Tahu kan Anchor kan? Anchor tuh platform buat bikin podcast. Cuman dia completely free, benar-benar gratis gitu. Dan itu yang bikin mulai booming podcast di Indonesia mulai booming lagi. Kayak kalau lo tahu muncul kayak apa ya, podcast-podcast yang lumayan udah besar kayak 30 Days of Launch, Magna Talks, terus Teman Tidur, banyak lah, kayak makin banyak orang yang bikin podcast. Dan yang gue suka adalah gini, industri podcast tuh kalau kata gue, this is the next YouTube, I think ya. Kayak kalau kata gini loh, zaman dulu, zaman-zaman sebelum, maksudnya dalam zaman-zaman internet tuh masih mature lah ya, masih sebelum mature, premature lah ya, kayak dia tuh kayak belum terlalu dewasa gitu. Kok premature sih, kayak apa sih namanya, kayak masih apa ya, ya masih muda lah, belum terlalu ini, bukan premature ya. Kalau ya itulah pokoknya zaman-zaman tahun 2000 gitu, tahun 2000, 2001, 2002 itu tuh dimana internet tuh masih kayak dipakai untuk lu ngirim-ngirim kerjaan doang. Let's say email, Yahoo Chat, Friendster dan lain-lain itu kayak hal-hal yang zaman dulu banget gitu kan. Cuman yang maksud yang jadi poin gue adalah gini. Zaman dulu tuh kalau misalkan lu ingin menunjukkan sesuatu ke dunia, lu harus menjadi seseorang yang ahli dulu, ya gak sih? Kayak lu harus jadi bener-bener kayak, wah lu hebat nih, baru lu bakal dipandang sama orang. Tapi sekarang gak gitu, kayak zaman sekarang tuh lu tinggal gini, misalkan lu gak bakat dalam sekolah atau lu gak bakat dalam apa, yang lu lakukan adalah lu bakal mencari sesuatu yang pas dengan lu. Let's say lu bakat di basket. Ketika lo jago basket, lo tinggal ngevideoin di kamera lo atau di HP lo, terus lo upload ke YouTube, terus orang ngeliat. Abis itu ketika orang-orang ngeliat, ternyata lo jago nih. Dari mulut ke mulut lo bakal ceritakan, dan suatu saat mungkin lo bakal direkrut sama klub basket terkenal. Ya gak sih? Bisa kan kayak gitu? Itu tuh maksudnya kayak YouTube tuh kayak jembatan lo untuk menunjukkan gitu kalau lo tuh punya ini, punya itu. Dan bagi gue podcast itu the next YouTube. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan dulu lo pengen memberikan sesuatu kepada dunia, menunjukkan sesuatu kepada dunia, apa yang lo suka, apa yang lo bisa, sekarang tuh kalau kata gue, podcast itu bisa dibilang kayak menunjukkan bahwa gue punya pemikiran seperti ini. Lihat bedanya kan, yang pertama YouTube itu kan lebih ke bakat, lebih ke ya apa yang lu suka sih, cuman lebih kayak apa ya, nggak ada intimate-nya gitu, obrolan intimnya, obrolan dalamnya tuh kayak kurang gitu, obrolan deep-nya. Nah kalau misalkan di podcast itu tuh lebih kita kayak ngobrol sama orang lain. Itu yang bagi gue kayak the next YouTube itu adalah podcast ya. Karena itu, karena kalau misalkan lu sadar gini deh, gak tahu ya, ini cuma hipotesis gue doang sih. Kalau misalkan lu punya teman, lu ngobrol sama teman, lu pengen cerita nih kayak, aduh gue pengen cerita sama dia, gue pengen curhat gitu. Tapi lama-lama ketika lu lagi curhat, di tengah curhat tuh dia malah main HP misalnya. Ya, itu sakit sih, kayak aduh kayaknya gue lagi cerita-cerita kalau malah main HP gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, terus kalau misalkan lu lagi pengen cerita tapi gak ada temen gitu, misalkan teman-teman lu lagi sibuk kuliah, lagi sibuk kerja mungkin, atau lagi sibuk sekolah, tapi lu gak tahu mau ngobrol ke siapa gitu, ya podcast jawabannya gitu. Ketika lu cerita sama orang, orang makin banyak yang denger. Ketika dia denger, dia pengen ikutan cerita sama lu gitu. Pengen tahu tanggapan lu tentang ini tuh apa, tanggapan lu tentang itu tuh apa. Dan akhirnya bisa aja lu menambah temen, ya gak? Gitu.
itu sih kenapa gue bikin podcast itu, yang untuk pertama. Ya, itu pertama itu industri ya. Industrinya gue mulai percaya ini bakal bagus banget sih gitu. Yang kedua, gue itu orangnya suka cerita gitu. Gue bukan orang yang kayak gini. Gue tuh orangnya seneng denger juga. Maksudnya kalau misalkan lo, misalkan lo yang denger sekarang nih ya, lo ketemu gue, terus lo cerita apa aja lo tahu. Gue selama lo cerita, gue nggak bakal main HP, gue nggak bakal apa-ngapain, gue nggak bakal tau gak sih kalau orang lagi cerita terus yang denger itu suka kayak main barang di sekitarnya gitu, gue nggak bisa kayak gitu. Gue orangnya pasti bakal ngeliatin lo, terus gue bakal dengerin cerita lo sampai benar-benar habis gitu. Itu gue. Nah, berhubung nggak ada yang gue bisa berhubung yang gue bisa dengerin ceritanya cuma orang-orang di podcast doang, kayak gue lagi kerjain sesuatu, gue dengerin podcast orang, berarti kan gue dengerin cerita orang kan, ya nggak sih? Nah, di situ tuh gue kayak, kenapa gue nggak cerita kayak mereka aja gitu? Kalau bisa dengerin mereka, kenapa gue nggak bisa menceritakan ke mereka juga? Dan akhirnya gue mikir, karena gue sering cerita juga, ya oke deh, mending gue bikin podcast juga gitu kan. Gitu, itu yang kedua. Apalagi ya, bingung nih gue. Terus yang ketiga apa ya, bingung gue. Yang ketiga mungkin karena yang ketiga tuh gue pengen sharing aja sih. Kalau misalkan yang ketiga, karena gini loh, gue lagi banyak belajar beberapa waktu ini gitu. Banyak banget yang gue pelajari. Cuman yang jadi masalah adalah teman-teman gue terlalu sibuk. Jadi gue nggak ada yang bisa gue ceritakan ke mereka gitu. Apa yang gue tahu, let's say misalkan gue baca buku A, gue baca buku B, C, D, E, F, G selama 2019 ini. Let's say gue belajar dari 5 buku. Nah, gue tuh pengen nge-share ke orang. Karena ketika gue nge-share ke orang tuh biasanya ya, apa yang gue share bisa bertambah karena si teman gue itu nge-share lagi yang dia tahu, atau ketika gue nge-share yang ada malah gue jadi inget terus karena gue share terus gitu. Kalau misalkan lo coba baca terus lo gak nge-share ke orang, biasanya lo jadi lupa, ya gak sih? Gitu, makanya gue bikin podcast ini gitu. Nah, oke, itu 3 alasan ya. Dan yang terakhir nih, gue mau kasih tahu ke kalian tentang kayak milestone, apa ya, milestone tuh apa ya, kayak rencana dari podcast ini gitu. Oke, dari podcast ini tuh sebenarnya gini, dalam podcast ini gue bakal upload selama 6 kali dalam 1 bulan. Nah, 6 kalinya tuh berbeda-beda. 4 kali podcast, 4 episode itu gue bakal menceritakan sesuatu tentang diri gue sendiri, sesuatu yang gue sudah pernah lalui, sesuatu yang pernah gue alamin, supaya mungkin suatu saat apa yang gue ceritakan ada yang related, dan mungkin kalian ada apa ya istilahnya, kayak ketika kalian mendengarkan cerita gue mungkin ada inspirasi, atau mungkin ketika kalian mendengar cerita gue, kalian bisa nambahin cerita gue. Atau mungkin suatu saat ketika gue cerita, gue bisa minta bantuan kalian. Kita jadi ngobrol gitu kan, asik. Gue nanti bakal nambahin email gue, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, milestone-nya gue juga di dalam 1 bulan itu kan ada 6 tuh. Yang 4 episode itu bakal ngobrol tentang diri sendiri. Dan yang 2 episode itu bakal gue namain subjudulnya adalah level up. Level up tuh maksudnya apa? Gini, gue mau ceritain sesuatu yang sudah gue pelajari, yang dimana gue belajar dari seseorang. Abis itu gue bakal share ke kalian. Mungkin kalian punya satu atau dua ilmu juga yang sama di bagian itu, kita bisa saling sharing gitu. Asik kan kayak gitu? Gini, kayak misalkan gue sekarang tuh gue menekuni mengenai misalkan sih marketing, gue menekuni marketing, terus gue menekuni investment, gue menekuni self development juga, gitu kan jadi asik gitu, kayak kita ngobrol gitu, kayak
ya, mungkin nanti ada lu juga bakal, lu yang mendengarkan juga bisa ngasih ilmu juga ke gua, atau mungkin gua, ilmu gua juga berguna buat kalian gitu kan, asik tuh kalau gitu. Oke, gitu aja paling ya. Jadi gua sudah menceritakan tentang nama gua, kenapa nama depan layar dipakai, dan yang terakhir tadi gua yang ketiga itu gua menceritakan tentang milestone-nya. Ya itu aja sih. Bingung gua, aduh sorry kalau misalkan gua masih gugup, soalnya pertama kali gua mau bikin podcast gitu. Oke, segitu aja paling. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih enak ngobrolnya. Mungkin nanti suatu saat kita punya grup yang bisa saling ngobrol gitu kan, asik gitu. Oke, terima kasih buat kalian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you.